Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Gorilla guys. Gorilla kali ini akan Upin antar pulang guys. Kemarin Upin sudah berjanji, barusan Upin sudah janji pada Gorilla untuk mengantar dia pulang. Tapi karena dia belum mandi dan bau badan, jadi Upin suruh mandi di pantai dulu. Sekarang kita akan mengantar Gorilla pulang. Gorilla, kamu tahu jalan pulang kamu? Wah, Upin, aku tidak tahu, makanya aku minta tolong sama kamu. Waduh, bagaimana dong? Terus bagaimana kita bisa menemukan rumah kamu, Gorilla? Wah, aku nggak tahu, Upin, bagaimana aku tersesat. Kalau aku nggak tersesat, aku bisa pulang sendiri. Wah, benar juga ya. Nah, ciri-ciri rumah kamu bagaimana lokasinya? Di dekat pantai kah? Atau di dekat hutan atau di tengah kota? Oh, Pin, aku kan gorila. Aku tinggal di dekat hutan lah. Oh, hutan. Kalau hutan berarti di sana. Oke, aku tahu. Sini. Yang penting kalau sudah di dekat rumah kamu, kamu bilang-bilang. Aku tahu kalau hutan. Oh, hore-hore, aku bisa pulang. Pulang-pulang. Maju jalan. Maju jalan gerak. Wow. Wow, Pin, apakah ini? Ini tidak ada tanda-tanda mendekati rumah aku nih. Waduh, santuy. Ini dia, kita harus melewati jalan ini. Hutannya ada di sana, setahu aku, Gorilla. Oh iya. Iya, santuy lah. Gorilla, sebelum kita... apa ya? Tunggu. Iya. Oke. Okay. Let's go. Ada apa, Upin? Ah, tidak. Gini saja, aku akan antar kamu ke rumah kamu sekarang. Kita akan menuju ke hutan. Tinggal kamu katakan di mana rumah kamu. Wow, Upin. Aku ingat tadi aku seperti mengikuti jalan ini, Upin. Nah, betul kan? Itu hutan di sana. Wah, iya, itu hutannya. Tapi aku nggak tahu letak rumahku. Rumah kamu ada di hutan ini. Emang kamu ada rumah? Kamu bisa bikin rumah, Gorilla? Wah, kalian pikir kami, otak kami tidak mampu bikin rumah. Kami juga sudah berevolusi. 100 tahun lagi kami akan menjadi manusia, Upin. Masa sih? Nggak mungkin lah. Aku juga cuma bercanda, Upin. Aku nggak tahu kapan bisa menjadi manusia. Oke, rumah kamu di mana, Gorilla? Wow, Upin, ini aku nggak tahu kalau rumahku ada di mana. Oke, kita melaju saja dulu. Wow. Gorilla, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Upin, tapi mobil kamu yang rusak. Wah, iya, tapi seru bermain mobil tadi. Kecepatannya maksimal. Upin, antarkan aku pulang dong. Oh, iya, ayo. Kita harus mencari rumah kamu, Gorilla. Let's go, Gorilla. Maju jalan, Neng. Aku melihat bayang-bayang ada rumah kamu. Jangan-jangan gubuk tua yang di tengah hutan. Apakah itu rumah kamu, Gorilla? Nah, iya, Upin. Hanya ada satu rumah di situ. Dan aku yang punya rumah itu. Wah, kamu bilang kayak dari tadi. Kalau gubuk tua, aku tahu di sana tempatnya. Oh iya, kamu tahu. Iyalah. Au! Au. Ini dia, Gorilla, rumah, mana ya,
Wah, di sana, di sana. Nah, itu dia gorila. Ini kan rumah kamu. Wah, benar kan ini rumah kamu? Wow, Upin, benar. Kamu bilang rumah kamu adalah gubuk tua di tengah bukit dong. Ini aku tahu lah tempat aku bermain dan bermain bersama dengan teman-teman aku ini gorila. Oh iya. Oke. Terima kasih Upin. Wah, akhirnya aku sampai. Nanti gorila aku kita bermain bersama lagi kapan-kapan ya. Oh iya iya. Yang penting aku tahu kamu ternyata rumahnya di sini. Wah, bagus juga rumah kamu. Upin sering kemari padahal guys. Gorila, oke. Aku pergi dulu ya. Oh iya Upin, terima kasih sudah mengantarkan aku pulang. Oke ya. Let's go. Dadah gorila, bye ngeng. See you next time, gorila. Yo, Upin. Hati-hati di jalan, Upin. Iya, gorila. Dadah, nggak usah mengejar aku, gorila. Ya, hati-hati di jalan. Wah, gorila kayaknya sedih berpisah dengan Upin, guys. Dia mau mengikuti Upin. Sampai Upin mau sampai di rumah kayaknya. Hahaha. Dadah gorila, kamu gak mungkin mengejar aku. Aku bawa mobil dan kamu jalan kaki. Ya Upin, hati-hati di jalan ya. Oke, dadah gorila. See you next time. Bye, pasang nose. Eng, 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 eng. Ong, 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 ong. Woohoo. Wow. Sampai guys. Mantap, keren, Upin dan Gorila. Mantul.